Informasi terbaru, sebuah pabrik di kota Ansan telah terbakar oleh api. Diduga pabrik tersebut adalah pabrik produksi baterai. Belum diketahui kronologi penyebab kebakarannya, namun sejumlah mobil pemadam kebakaran sudah datang dan memadamkan api tersebut. Kejadian yang sama, sebuah kisuksa terbakar oleh api disebabkan dari PMI yang lalai untuk memadamkan ataupun mematikan nalo ataupun penghangat ruangan atau pemanas ruangan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran kisuksa ini, namun sejumlah barang-barang milik PMI hangus terbakar. Diharapkan untuk semua PMI yang berada di Korea untuk tidak lupa mematikan nalo ataupun penghangat ruangan ketika meninggalkan kisuksa ataupun asrama. Dengan kejadian ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwanya kita harus berhati-hati ketika bekerja maupun meninggalkan kisuksa supaya tidak ada terjadi kebakaran seperti ini.